What's good, Abasi seluruh Indonesia? It's your boy Fendi Brainwash, Anak Basket Channel. We got Orange Box, you know what it is? It's Nike. Di video kali ini kita akan ngebahas initial review dari sepatu basket Nike non-signature terbaru, yaitu Nike Precision 3. Jadi gue beli Nike Precision 3 ini lewat website nike.com dan pengirimannya makan waktu seminggu, cukup lama. Tapi ternyata setelah gue lihat asal pengirimannya dari mana, ternyata asal pengirimannya itu dari Singapore. Jadi wajar kalau international shipping itu biasanya memang makan waktu lebih lama daripada pengiriman lokal dalam negeri. Dan kenapa gue belinya di nike.com, kenapa sih nggak beli lewat store-store basketball shoes di Indonesia aja, lokal? Karena waktu gue mau beli ini, waktu gue mau memutuskan untuk bikin video review sepatu basket Nike Precision 3 ini, di Indonesia itu cuma ada dua warna. Dan kebetulan pas gue lagi browsing Nike.com, gue lihat ada satu colorway yang beda sendiri nih, cuma ada di Nike.com. Akhirnya ya udah, gue pesen lewat situ. Cuma lucunya setelah gue pesen lewat situ, ternyata besokannya begitu gue scroll Instagram, udah banyak dong colorway yang itu pada keluar di store-store basketball shoes di Indonesia. Jadi ya gitu deh, agak-agak useless juga. Harusnya bisa terima lebih cepat, beli di store basketball shoes di Indonesia, ini jadi nunggu lebih lama. Well, ya udahlah, yang penting sekarang barangnya udah di tangan gue. Yuk kita langsung lihat. Keluarin semua dulu. Hup. Nah, jadi colorway ini nih yang gue mau. Waktu itu di Indonesia baru ada dua colorway, putih sama hitam. Sedangkan yang warna abu-abunya ini belum ada. Jadinya ya udah deh, gue keburu terlanjur pesen lewat Nike.com. Oke, langsung aja kita bahas looks-nya. Looks-nya gimana nih? Keren gila sih menurut gue. Nike Precision 3 ini harganya Rp899.000 dan untuk sepatu dengan harga murah kayak gitu, looks-nya sih gue bilang keren banget nih. Tapi ya, memang brand Nike ini menurut gue kalau dari segi desain tuh nomor satu, keren-keren semua. Baik itu sepatu murahnya sampai sepatu mahalnya, menurut gue desainnya si brand Nike itu emang oke-oke sih. Salah satu keunggulan dari brand Nike yang sulit dikalahkan oleh brand lain. Kalau kita ngomongin feature, teknologi, terus awet apa enggaknya, mungkin ya mungkin Nike kesaingan lah sama brand-brand lain. Tapi kalau desain, menurut gue Nike tuh oke banget. Gimana menurut abas-abas kalian? Apakah setuju sama pendapat gue? Tulis di komen bawah. Kita lihat outsole-nya. Outsole-nya pakai bahan solid rubber dan cukup keras. Sepertinya akan lumayan awet untuk pemakaian outdoor. Dan traction-nya itu semi-semi herringbone gitu, tapi dibikin melingkar gitu, mengelilingi si circle pattern yang ada di forefoot. Dan kemudian mereka pakai circle pattern lagi di bagian tumit. Terlihat agresif dan sepertinya bisa mengcover pergerakan ke segala arah. Mereka pakai Vylon midsole dan midsole-nya cukup empuk. Sepertinya ini Vylon yang cukup bagus ya. Enteng juga di tangan, berasa enteng banget. Upper materialnya menurut gue cukup mewah. Mereka pakai bahan mesh di bagian depan, terus ada fuse di inside toe-nya, dan di bagian tengahnya mereka pakai bahan kenit. Logo Nike emasnya ini bikin mewah sih, gila, fix bikin mewah. Kalau ini misalkan dia ganti logo Nike-nya pakai warna putih atau warna lain, pasti
kelihatan murah banget nih, nggak asik. Tali standar, terus di bagian lidahnya, oh bagian lidahnya menarik nih bahannya. Mereka pakai bahan suede gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuh bahan apa ya ini? Bahan yang kayak berbulu-bulu gitu loh. Ya itulah pokoknya. Dan di bagian ankle-nya ada busanya gitu, ada empuk-empuknya gitu. Atau biasa disebut padded collar. Di bagian di bagian heel tapnya juga mereka pakai bahan suede juga. TPU plate pada heel counternya lumayan tinggi. Ini harusnya enak sih. Gua demen nih heel counter yang kayak gini nih, tinggi. Jadi bagian belakang kaki kita berasa kejaga banget. Insole-nya sepertinya cukup tebel. Empuk gitu, bisa dipencet-pencet. Kayaknya bakal enak nih. Yep, sepertinya itu aja initial review buat sepatu Nike Precision 3 ini. Harganya Rp899.000. Cukup murah menurut gue untuk sepatu basket Nike sekarang ini. Agak-agak susah buat dapetin sepatu basket Nike di bawah 1 juta. Ya nggak sih? Jarang banget kan sekarang sepatu basket Nike di bawah 1 juta. Kalau kalian merasa channel ini berguna, kalian suka dengan video-video gue, tolong support gue dengan subscribe YouTube channel gue, Anak Basket Channel. Dan jangan lupa like video ini. It's your boy Ferdy Brainwash. I'm out. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.